Hello semua, assalamualaikum. 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 Buat TV Viral bersama saya Syamai. Saya Ismail Huzi. Saya Rian Azwan. Dan saya Indah Lapa. Di mana kami? Merungkai perangai belik anda. Baru ini beliau semakin lama semakin terkenal, bukan kerjayanya sebenarnya bidang seni, tetapi bidang seni kulineri. Jatuh pasti guys. Tanya. Heboh diperkatakan di media sosial tentang Dato' Fazli Yaakob dengan pencuci mulut berkongsikan sweet table yang menimbulkan perbalahan pendapat di Twitter. Seni kulinari yang melibatkan susun atur di atas meja yang berlapiskan kertas itu dianggap melanggar sentimen tradisional, budaya maupun nilai kulinari oleh segelintir netizen. Menjadi isu apabila seorang chef profesional dikatakan telah menulis kata-kata kesat yang ditujukan kepada Dato' Fazli dengan menggunakan konsep yang sama. Untuk menjelaskan isu sweet table yang ini dan menjawab segala kecaman netizen, kita bersama dengan Dato' Fazli Yaakob dalam Motiviral. Apa yang akan berlaku hari ini adalah bukan kita nak buat kelas ekonomi rumah tangga, tetapi adalah demonstrasi kepada apa yang viralnya tentang Dato' Fazli ini, iaitu sweet table. Betul. So nanti bila, saya nak tanyalah, benda ni viral, kenapa agak-agak? Salah satunya sebab adalah pengguna Twitter ni dia macam dia macam tidak begitu berkenan style ni. Dia kata style ni tak cantik lah, design tak cantik, tak cukup artistik lah dan sebagainya. Alright. Dan pada saya okey je. Dia nak cakap apa kan, dia pun chef juga. Lepas tu bila dia start cakap tu, semua orang kecam. Dan konsep ni sebenarnya dah lama dah. Dia dah buat dekat Amerika Syarikat dah, saya rasa dah 5 tahun. Tapi satu kepala $250. So duit kita RM1,000. Saya hanya charge RM30 untuk satu kepala. Orang selalunya ada benda ni bila, di mana? Dia biasanya pada hari perayaan, hari birthday dan sebagainya, ataupun dia nak buat sambutan apa-apa saja dengan keluarga lah. Jadi saya tengok kat overseas, saya jealous lah. Saya kata okeylah, orang lain boleh buat, asal kita tak buat. So saya kata saya buat. Saya dah tahu masa saya buat garanti viral. Betul. Mesti ada orang kecam. Dah viral. Betul. Lah pun. Kalau Dato' buat dekat majlis tahlil lagi viral. Apa pendapat Dato' bila orang yang tak faham konsep ni? Yang tak faham konsep, pada saya, saya bagi peluang untuk dia orang cuba. Kalau dia cuba tak suka pun tak apa. Kalau dia dah makan dia tak suka, saya pulang balik duit. Kalau lepas dia kutuk-kutuk dia datang makan, dia suka, saya minta dia belanja saya pula. Betul. Yang lah apa kan. Yang ni adalah red velvet soil. Soil ni kalau jangan penonton ingat ni tanah. Betul. Lagi dia kena air bukan tanah. Itulah, ini bukan tanah batu-bata warna merah, tapi ini adalah red velvet yang telah kita bakar dan kita jadikan sebagai soil. Sebelum Dato' sampai dekat sini, Motiviral kami dah pesankan ini adalah show yang macam very outspoken. Saya. So we will have a lot of opinion about this. Saya dan Syapa ada mempunyai opinion kami tersendirilah. Syapa boleh. Sebab first time I tengok ni adalah pada tak silap I Mawa punya Instagram. Betul. You are, macam dia duduk satu meja panjang macam itu. Itu panjang gila. Itu 5 kali meja ni. So you pun macam daripada hujung sini you macam campak-campak macam Betul. Contoh first? Tak contohnya kalau Syalma kat sana kan, tak sampai ambil. Siapa yang nak sapu semua ni? Jadi bila campak-campak macam tu, mungkinlah macam mungkin ini bukan pendapat orang, mungkin ini just pendapat saya saja. Saya setuju. Ia nampak tidak apa orang kata? Memanglah saya sopan, pun betul. Gitu. Saya pun besar kat kampung. Saya pun bagi ayam makan. Tapi tak adalah. Tak masalah. Aku tak boleh fokus sebab aku nampak cekodok. Oh my god. Okey, lepas tu. Okay, jadi benda tu memang dijadikan tak sengaja, tapi saya sendiri pun saya dah minta maaf. Saya kata kat adik saya, kat Mawa, kat Raf, kat ibu saya, sorry tau, balung tak sampai ke sana, balung campak sikit. Tapi mulut saya mana kita rekod lah benda tu. Dah campak-campak tadi tu, tak takut ke kecam? Tak, takut dia orang kena kecam. Sebab tapi saya campak benda manis, makin manis sama muka, tengok. Dah boleh makan siapa dah? So, Dato', why? Kenapa Dato' datang Motiviral pada hari ini? Is to do what? Saya datang sebenarnya, saya nak bagi korang makan. Alhamdulillah, murah makan. Dan kepada orang yang mengatakan pada saya, ada satu amat Allah, dia kata ini satu konsep yang dia tak boleh terima dan sebagainya, tak cantik. Pada saya, terpulang. Saya tak marah. Sebab janji bila saya buat sweet table, gaji tu saya gajikan staff-staff saya. Saya makan untuk bersama keluarga saya. Jadi saya tak bayar gaji awak. What makes you tick? Adakah orang yang macam tak cuba? Pada lepas saya, tu kau nak mengata. I like your question. What makes me tick? Jadi orang yang nak mengutuk, pada saya, itu kebebasan dalam social media. If you don't like my concept, it's fine. I don't have to please everybody. Tapi kalau dalam 10 orang, seorang tu bahagia pun saya cukup. Siapa ada satu soalan? Saya siapa? Kenapa ada orang sanggup bayar $250 untuk makan ini? Kuih. Sebab yang kita makan... Kau ni kan tak culture no opinion. Are they paying for... Ini soalan yang memang betul-betul nak tanya dekat chef lah. They are just paying
for the experience, number one. And the ingredient. Itu yang paling penting. Macam saya, ingredient saya, saya punya coklat, saya punya krim, semua pada Perancis. Ini apa tu? Ni? Papan. Kalau rasa papan-papan lah. Inilah salah. Kan? Netizen. So ini ada cempedak, aiskrim potong, aiskrim potong, Raisbin, aiskrim potong keladi. Aku rasa saya nak berenang tapi jadi. Datuk, nak tanya kalau untuk menatang. Inilah salah satu punya orang. Untuk motion yang sebesar ini, berapa orang? Biasanya? Yang ni boleh makan 6 orang. Oh. Enam orang saya ke enam orang apa? Enam orang siapa? Enam orang. Macam siapa dua orang lah. Yang satu. Apa dia pegang? Pegang dulu. Ini dipanggil mereng. Oh, nak apa pedang. Tarian piring. Okey. Okey, tanya mereng apa, Ping? Mereng apa, Ping? Mereng apa pedang, Ma? Mana lagu tahu mereng ke mereng? So, apa kita nak buat sekarang? Okay. Ini saya buat satu, kita hancurkan, letak dekat atas. Cekodok dan juga kita punya cekodok Perancis ni. Okey, macam tu je. Okey, I need you guys to do that dekat setiap penjuru, boleh? Sekejap, saya nak pergi mana ni? Tepi. Senang ke susah nak fikir letak mana? Susah. Tak, they are anywhere. Nak letak mana tu pun dah jadi konsep. Okey. Right, I understand. Batu kat ni. So sekarang bila tangan dah kotor, nak masuk mulut. Oh, boleh. Okay, faham. So is there anything else that you want to say to our viewers? For the viewers, kalau anda nak rasa di Scooby Show boleh datang, tapi kalau tak nak rasa nak teruskan kecam di Twitter, silakan, saya tak blok. Anda yang rugi. Dan saya tak blok, jangan risau. Saya baca semua. Apa pun terima kasih kepada yang menyokong, yang tak menyokong pun terima kasih sebab anda telah memviralkan Sweet Table by Fazli Yaakob. Yes. Dalam pada korang tak suka tu, korang telah memberi satu peluang yang besar, iaitu free marketing for the person that you do not like actually. So thank you so much for branding with me. Thank you. Sila makan. Yes, thank you.